Turunnya kok. Nah, itu. Nah, itu Bu Siti, guys. Baru saja memasukkan kopernya ya. Baru saja masukkan koper Farel Prayoga ya. Tadi itu para pelajar datang lupa keluarin koper ya di mobil. Itu barusan mobilnya masih ada, kopernya masih ada di dalam mobil. Dan malam ini baru saja dimasukkan ke rumah sama Ibu Siti. Nah ini saya masih berada di depan rumah Farel Prayoga ya. Itu ada Bu Siti lagi ngerekam anak-anaknya itu, para pelajar lagi joget-joget ya di kamar bersama Firman, lagi happy-happy guys karena sudah lama tidak ketemu sama teman-temannya, sama keluarga. Itu Bu Siti ngerekam Farel joget guys, itu joget tiktok di dalam kamar, itu direkam sama Bu Siti. Seru guys, soalnya kamarnya tuh habis dibelikan sound system dan dikasih lampu disco guys, lampu club clip. Wah, itu itu joget bareng-bareng ya, seru sekali. Nah, jadi kita nunggu Farel nggak keluar guys, karena Farel lagi joget-joget itu di dalam kamar. Nah, ini di sini saya di warung yang lagi ada Mas Kecing guys. Mas Kecing, oh itu di sawo Mas Kecing ya. Nah, di sawo karena Farel Prayoga lagi di rumah, makanya ini saya di sawo guys, ngumpul di sawo. Soalnya waktunya Farel itu sedikit di rumah guys. Jadi saya tadi itu habis ngeliput karnaval ya di daerah Gintangan sana, ada bupatinya juga. Habis ngeliput karnaval, saya langsung ke sawo lagi habis maghrib. Sore tadi ke sawo, habis itu habis maghrib ke sawo lagi guys. Nah, karena rumah kan deket guys. Untuk marketing ya juga gitu dekat. Nah, kalau yang jauh-jauh itu jarang yang kesini, kecuali pas emang ada nggak ada kegiatan, dia di sini mall anu sore di sini, nanti sampai malam di sini nggak pulang. Nah itu sudah selesai joget-jogetnya ya. Itu ada Dek Firman ya, baru selesai joget-joget bersama Farel Prayoga dan Kelvin dan Mas Wahyu. Nah itu Farel ya, baru saja joget-joget itu bersama Wahyu dan Kelvin. Nah itu Farel Prayoga atau mau kemana guys, itu mau dolan tadi pamit sama Bu Siti ya. Ayo naik beda yang dikasih Pak Jokowi. Itu tadi lucu guys, Firman minta uang jajan ya. Jadi ngomong ini, baru rasanya jagung cair loh, gua ambil.
Nah itu Farel mau dolan katanya tadi pamit sama Bu Siti, bu aku dolan gitu. Nah tapi sama Bu Siti bilang jangan jauh-jauh, mungkin ke rumah Kelvin ya, atau kalau enggak ke rumah cucu. Itu informasi malam ini ya, ya update terkini tentang Farel Prayoga. Tadi Farel Prayoga habis joget-joget ya. Nah, katanya Mbak Kopda senam guys. Mbak Kopda sekarang sendirian di teras. Nah, sampai Bu Siti tadi, itu Bu Siti tuh sampai apa ngerekam guys, karena lucu. Tadi saya lihat juga lucu, seru. Cuma kan kalau di HP direkam nggak kelihatan. Tapi kalau nggak lewat HP, langsung dilihat dari mata tuh kelihatan jelas tadi. Di dalam kamar tuh joget seru terkali. Langsung Bu Siti langsung ngerekam guys.